anak kecil, mau orang dewasa punya kendaraan semua proletar racing. Dan tidak ada expired. Ini menariknya. Anda jadi stokis, Anda menjadi distributor, Anda jadi regional. Kalau di bisnis yang lain, Anda stok produk dalam jumlah puluhan juta, takut nggak? Takut. Karena takut ini expired, jadi dikejar nih. Kalau nggak cepet-cepet laku, expired nggak laku, nggak bisa dijual. Tetapi ekoresi tidak expirednya. Anda mau simpan 10 tahun, 20 tahun, dia masih tetap seperti kondisi seperti awal. Dan kalau terima kasih, aplaus dulu buat ekoresi. Jadi nggak usah takut jualan ekoresi karena nggak ada ruginya, nggak ada expired. Dan kalaupun sampai pilnya pecah misalnya di dalam saset atau di dalam blister, kemudian pilnya pecah atau meleleh, sama sekali tidak ada perubahan kualitas. Ya, hanya bentuk fisiknya saja berubah, tetapi susunan molekulnya masih tetap sama. Jadi masih bisa dipakai. Misalnya Anda menerima dalam bentuk saset, ternyata sasetnya pecah karena kedudukan misalnya. Ya, kedudukan atau dikocok-kocok, ditekan-tekan, tes gitu, pecah itu. Aduh, pecah, maaf. Enggak jadi beli. Kalau pecah enggak jadi beli gitu. Enggak apa-apa, masih tetap bisa dipakai. Dituang aja langsung. Ya, ke tangki kendaraan. Jadi enggak ada masalah. Tidak ada produk pengganti, Bapak sekalian. Saat ini Anda mau cari produk seperti ecoresin, di pom bensin enggak ada yang jual. Penghilang CO sampai 100% enggak ada, hanya ecoresin yang punya. Di bisnis network yang lain, ada nggak yang jualan seperti kita? Nggak ada. Artinya apa, Bapak sekalian? Kita berada di bisnis blue ocean. Kalau orang main saham, pasti dia nyarinya saham-saham yang blue chip. Yang sekarang itu nilainya kecil, hitungannya setahun dua tahun nilainya besar. Saham-saham blue chip. Kita juga sama, sekarang berada di dalam bisnis blue ocean. Di mana pasarnya luas, dibutuhkan semua orang, pasarnya luas, tetapi nggak ada pemainnya, tidak ada kompetitor. Apa sudah buat ekoresi? Ya. Jangan berbisnis di bisnis-bisnis yang red ocean. Orang-orang jualan kosmetik semua kita latah ikut-ikutan jualan kosmetik. Padahal yang pakai kosmetik sedikit, nggak banyak. Cuma perempuan, dan nggak semua perempuan pengen cantik gitu misal, dan nggak semua perempuan mau. Kita ada teman-teman kita jualan herbal, kita ikut-ikutan semua jualan-jualan herbal. Padahal orang sakit sama orang sehat banyak mana? Banyak orang sehat. Orang sakitnya sedikit, yang main di situ banyak. Ada rumah sakit, ada klinik, ada alternatif, ada dukun, ada herbal, ada macam-macam gitu ya. Jadi pangsa pasarnya kecil, yang main, yang rebutan kue banyak. Itu namanya red ocean. Kita jangan berbisnis di bisnis yang red ocean. Bisnisnya berbisnis mah di bisnis yang blue ocean, Bapak sekalian. Yang setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan Anda menjalankan bisnis ini, Anda jadi miliarder. Carilah bisnis yang seperti itu. Yang dimana orang-orang nanti ke depan, dua tahun, tiga tahun ke depan, pemerintah sudah mulai mengumumkan, Anda bisa search di Google, bahwasanya nanti itu pajak STNK, khususnya mobil, harus uji emisi dulu. Semua orang pasti berbondong-bondong nyari ecoresin. Dan Anda sudah punya distributornya, Anda lah yang akan menjadi penyelenggara di Indonesia berikutnya. Mudah dijual dan terjadi repeat order. Kalau kita jualan herbal, ya meskipun kita juga ada herbal, ya, karena kesehatan itu penting, kita tidak mendiskreditkan produk herbal. Ya, Sinergi juga punya Habas Zaitun, Super Habas, kita juga punya Habs Pro, kita juga punya kecantikan ya. Tetapi produk-produk tersebut tidak bisa menjadi ujung tombak, tidak bisa menjadi penetrasi. Penetrasi harus ini. Kenapa? Karena sudah dijual, bisa diecer. Ya. Anda bisa menjual satu tablet, Anda bisa menjual satu saset, mudah banget, Pak. Kalau enggak percaya nanti keluar dari sini, Anda harus cobain. Jual satu saset, jual satu tablet, mulai dari diri Anda. Nanti akan diikuti oleh semua orang di bawah Anda. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi, akan terjadi repeat order yang sangat besar. Akan terjadi repeat order yang sangat besar. Karena
kalau kita ngomong herbal, orang minum waktu sakit, udah sehat, beli lagi enggak? Enggak. Tapi kalau orang beli Eco Racing, dia pakai isi bensin hari ini, minggu depan dia isi bensin lagi enggak? Isi bensin lagi. Minggu depannya isi lagi enggak? Isi bensin lagi. Bulan depan isi lagi enggak? Terus, sampai kapan? Sampai seterusnya. Akhirnya ketika Anda, mohon maaf ya, kita bukannya pengen ngomongin masalah passive income, tetapi passive income itu ternyata penting juga dalam diri kita sebagai umat muslim, atau bagi Anda siapapun juga, gak perlu umat muslim juga, siapapun Anda perlu passive income, Pak. Kalau Anda tidak bisa membuat sesuatu sistem yang bisa terjadi repeat order, kalau Anda, kata Warren Buffett ya, saya pernah membaca satu kata-kata dari beliau, Warren Buffett itu orang terkaya nomor 3 kalau gak salah di Amerika. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang saat Anda sedang tidur, maka Anda akan mati dalam keadaan mencari uang. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan mati dalam keadaan sedang mencari uang. Betul. Apa sudah membahas ini ya? Setuju ya, Pak? Setuju. Jadi kalau kita tidak bisa menghasilkan passive income untuk kita, gimana kalau kita nanti mau pergi haji? Pergi haji minimal 2 bulan kita siapkan. Manasik dulu, persiapan, belum lagi pulang 2 bulan kita enggak kerja. Dapat duit dari mana? Eco Racing. Terus kalau Anda misal, Anda sayang sama anak Anda, Anda sekolahkan anak Anda ke London misal. Saya itu punya cita-cita anak saya yang kecil, karena mukanya rada eksotis kayak bapaknya, cewek, wah, mau saya sekolahkan ke London. Kenapa? Karena di London itu sekarang muslimnya lagi banyak banget. Ya kayak penghafal-penghafal Al-Quran itu banyak dari London gitu ya. Wah, siapa tahu nih, bapaknya ini mukanya eksotis nanti di London lampu gitu ya. Jadi nanti di sana ketemu sama orang London yang pinter gitu kan. Saya pengen sekolahin kedokteran gitu misal di sana. Ketemu sama dokter asli sana, sama-sama muslim gitu. Kan orang-orang sana sukanya yang kayak saya gitu ya. Agak-agak gelang-gelang gini gitu. Bener, Pak. Putih kayak Pak Slamet Asmadi gini di London enggak laku. Kulit-kulit putih gitu di London enggak laku. Yang laku tuh yang rada-rada eksotis gitu. Bener, enggak bohong, Pak. Katanya manis gitu. Ya, jadi kalau bisa kita pengen nyekolahin anak kita ke luar negeri, kita nganterin sampai sebulan dua bulan kita tungguin dulu. Kalau nggak passive income dari mana, Pak? Bener nggak? Kalau Anda sayang untuk keluarga Anda sayang untuk anak Anda, gitu ya. Anda wajib, Pak. Sekarang Anda membangun satu bisnis yang ketika Anda sedang tidur tetap bisa menghasilkan uang. Jangan habiskan waktu Anda untuk mencari uang, tetapi habiskan waktu Anda sekarang untuk membangun aset, sehingga suatu saat nanti Anda punya banyak waktu untuk anak Anda, untuk keluarga. Next. Nah, ini yang tadi nanoteknologi ya, tidak terjadi korosi di permukaan, malah terdapat lapisan licin dan bening di permukaan piston, sehingga menjadikan kompresi mesin makin padat. Nah inilah, ini testimoni dari pembalap nasional juara motocross FX2 Junior, Randy Arahman, yang dia menggunakan Eco Racing ini sehingga ketika dibongkar mesinnya itu terbentuk lapisan atau filamen di pistonnya. Di pistonnya itu kayak ada lapisan. Oke, next. Oke, next. Nah, ini orang enggak penting. Balapnya buat hobi aja, ya. 30 tahun ke atas, tapi lumayan lah bisa ngalahin bule. Nah, ini testimoni dari banyak sekali, ini dari Pak Sony Sudrajat yang duduk di depan. Beliau menggunakan mobilio ya, Pak ya. Mobilio ini biasanya turun 52 apa? Biasanya sisa 2 strip, ini setelah perjalanan 300 kilo sisanya 5 strip. Luar biasa, puas buat beliau. Next. Ya. Terus ini ada dari banyaklah testimoni, nggak akan saya baca semua. Next. Nah, ini Jensen, bagus, Pak.
ini di Gorontalo, timnya Pak Soni Sudrajat juga. Aplaus dulu dong buat beliau. Rumah Sakit Gorontalo, Rumah Sakit Ibu dan Anak Gorontalo, Rumah Sakit Siti Khadijah. Gensetnya menggunakan Eco Diesel, hemat 50%. Nah ini slide mandi, ya, hemat 50%, tadinya sehari 9-10 liter, sekarang cuma seharinya 4-5 liter. Jadi ini banyak sekali Pak orang bisa kita tolong Pak. Ya, petani-petani kecil, kemudian tukang apa, sopir-sopir truk, ini irit sampai 40%. Oke, next. Nah ini sudah masuk di Semen Gresik dan Bandara Soekarno-Hatta, gensetnya sudah pakai Eco Diesel. Next. Ya, Semen SGG, Semen Gresik dan Bandara Soekarno-Hatta sudah pakai Eco Diesel, Mas Ludo. Ya. Nah, ini masalah hitungan penghematan, ini nggak akurat, bahkan bisa lebih. Ya, kalau dibanding dengan, kalau kita ngomong hanya penghematan bensin, ini nggak akurat. Kenapa? Karena Eco Racing itu lebih dari sekedar penghemat bensin. Dia melindungi mesin, Pak. Mobil saya, Mazda BT50 Solar, itu harus ganti oli per 5.000 km. Ini sampai 20.000 km belum saya ganti oli. Masih lembut sekali, karena saya pakai terus Eco Diesel. Mobil saya juga mobil busi kotor jadi bersih. Saya juga pakai Chevrolet Captiva yang harusnya 5.000 km ganti oli, ini udah 10.000 km belum saya ganti oli. Jadi nggak cuma menghemat bensin Pak, tapi juga hemat oli, hemat perawatan, businya bersih dan anak cucu kita jadi pinter karena nggak menghirup CO. Aku sudah membuat Eco Racing. Nah, sebelum saya tutup, atau sudah ada ya? Sudah ada. Nah, tadinya saya ingin testimoni Eco Racing, yang mau testimoni maju ke depan, tetapi karena sudah ada, kita break dulu untuk sholat asar. Bapak-bapak bisa sholat di lantai 4 atau di lantai bawah. Nanti kita mulai langsung 10 menit setelah kita sholat. Nanti setelah sholat kita panggil ya 5 atau 10 orang yang punya testimoni Eco Racing, nanti ada hadiahnya. Terima kasih dari sekian dari saya. Mudah-mudahan dengan Eco Racing ini tidak hanya sekedar bisnis untuk kita, tetapi Eco Racing ini bisa menjadi masa depan kita sekalian. Bisa menjadi masa depan kita dan anak-anak kita. Amin. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Kak Febrian.